Halo guys, kembali lagi di Zaldrum dan selamat datang di plot Outer Island. Outer Island adalah game horror RPG maker inspirasi Eve dan The Witch House yang dirilis pada tanggal 7 September tahun 2021 untuk PC. Berdasarkan pengalaman bermain, game ini bisa dibilang cukup sukses dalam membuat bulu kuduk berdiri, terutama jika kalian bermain sendirian di malam hari dan menggunakan headset. Tema yang diangkat cukup sederhana. Tiga sahabat menghabiskan liburan musim panas bersama di sebuah pulau terpencil bernama Outer. Mereka bersenang-senang dan bersantui ria, namun kejadian aneh dan janggal juga turut hadir di tengah-tengahnya. Untuk itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai kisah mengerikan dari game Outer Island. Pada liburan musim panas, Connor mengajak kedua sahabatnya, Zack, protagonis utama dalam game ini, dan Jeremy, untuk pergi berlibur ke pondoknya di Pulau Otter. Rencananya mereka bertiga akan menghabiskan waktu bersama untuk bersenang-senang, minum-minum, berenang, makan-makan, dan ngobrol santai. Nah, Zack sudah pernah beberapa kali ke sana, dan menurutnya tempat itu memang cukup nyaman. Setibanya di Pulau Otter dengan menggunakan perahu, Zack segera disambut oleh kedua sahabatnya, Connor dan Jeremy. Ia kemudian menaruh ranselnya di kabin tamu dan mulai mengumpulkan 10 batang pohon di sekitaran sana untuk mempersiapkan alat pemanggang. Sementara Connor memotong kayu gelondongan untuk mempersiapkan sauna. Jeremy nganggur nggak ngapa-ngapain minum bir layaknya bos. Oh yeah. Di tengah upayanya dalam mengumpulkan batang pohon, mungkin cuma bayangan aja. Setelah mengumpulkan 10 batang pohon, Zack menaruhnya di alat pemanggang. Dan karena Connor juga sudah selesai mempersiapkan sauna, ketiganya pun menikmati hari liburan itu. Ngobrol-ngobrol santai di teras, berenang di kolam sauna, dan saat hari sudah mulai gelap, mereka mempersiapkan makan malam. Connor memanggang daging di halaman belakang, Zack menyiapkan bir, dan Jeremy pergi ke kamar mandi. Sangat membantu sekali. Zack mengambil sember botol bir di dekat dermaga. Namun saat hendak kembali ke halaman belakang, ia sempat bertemu dengan Jeremy di teras kabin, berdiri diam dengan tatapan kosong. Zack menanyakan keadaannya, namun Jeremy mengaku baik-baik saja dan mengatakan bahwa ia akan menyusul. Kebingungan, Zack pun pergi ke halaman belakang dan meletakkan beberapa botol bir di atas meja. Tidak lama kemudian, Jeremy datang menyusul, tapi bukan dari arah teras kabin, melainkan dari arah kamar mandi. Lah, terus yang di teras tadi siapa dong? Zack terkejut dan menanyakannya pada Jeremy, namun Jeremy tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Zack. Tidak ingin merusak hari liburan, Zack memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan ketiganya pun menghabiskan malam itu dengan mabu-mabuan, berpindah-pindah dari halaman belakang ke dalam kabin dan ke teras. Saat semuanya sudah mulai tidak mabuk, Zack pergi mencuci tangannya ke kamar mandi luar dengan hanya berbekal flashlight HP sebagai penerangan. Namun di sana ia terkejut mendapati bangkai hewan tergeletak begitu saja. Ia tidak bisa mengenali hewan tersebut karena tubuhnya telah termutilasi dan kepalanya terputus. Ketakutan, Zack bergegas kembali ke teras untuk menanyakan hal ini pada Connor, karena setahunya Connor tidak pernah menyebutkan tentang hewan buas. Seolah belum cukup sial, HP Zack lowbat dan sebagai akibatnya, flashlight mati. Tidak memiliki pilihan lain, ia memberanikan diri untuk melewati area gelap gulita itu dan pergi ke teras melalui pintu belakang kabin, sebelum kemudian menanyakan Connor perihal bangkai hewan yang ia temukan. Mendengar ini, Connor dengan yakin mengatakan bahwa tidak pernah ada hewan buas di Pulau Otter, dan ia berpikir bahwa mungkin saja bangkai hewan yang ditemukan oleh Zack adalah mangsa anjing rakun. Setelah mendengar penjelasan Connor, Zack sadar bahwa bangkai hewan yang ia temukan cukup mirip dengan anjing rakun. Kalau begitu, tidak mungkin sesama anjing rakun saling memangsa.
Nah, di titik ini, Connor tiba-tiba saja menanyakan tentang bagaimana Zack sebelumnya sempat melihat Jeremy berdiam diri dengan tatapan kosong di teras. Zack menjelaskan apa yang ia alami saat itu, dan Jeremy mengatakan bahwa ia tidak ingat bertemu dengan Zack di teras. Mendengar ocehan kedua temannya ini, Connor mulai mengeluarkan keringat dingin dan dengan nada panik, ia mengatakan bahwa mereka semua sebaiknya masuk ke dalam kabin sekarang. Di dalam kabin, Connor tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya mengatakan bahwa kejadian aneh ini seharusnya hanya terjadi pada musim gugur. Untuk itu, ia meminta Zack dan Jeremy untuk tetap tinggal di dalam kabin, sementara ia akan pergi memeriksa keluar. Connor juga mengklaim bahwa ia membawa kunci kabin. ...30 menit telah berlalu, dan Connor belum kembali juga. Di saat ini, Jeremy yang ketakutan setengah mati mulai mengira bahwa semua ini hanyalah prank. Namun Zack mengatakan bahwa Connor adalah teman masa kecilnya, dan ia tahu Connor bukanlah orang semacam itu. Setelah cukup lama menunggu, Zack memberikan usul untuk memeriksa keluar, namun Jeremy terlalu takut. Ia hanya berencana untuk menunggu sampai pagi. Terpaksa, Zack pun mengambil sebuah pisau dan menusukkannya pada Jeremy. Terpaksa Zack pun mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga dan keluar dari kabin seorang diri. Di tengah pencariannya terhadap Connor, ia menemukan sebuah revolver terisi dengan amunisi dan kabel roll sambungan di dalam gudang. Kabel roll ini ia gunakan untuk menyalakan lampu halaman belakang, di mana di sana ia menemukan sebuah senter. Saat kembali ke dalam kabin, tiba-tiba saja seseorang mengetuk-ngetuk pintu. Jeremy menjadi sangat lega mengetahui bahwa pada akhirnya Connor kembali. Namun Zack seketika teringat akan perkataan Connor sebelum meninggalkan mereka berdua, bahwa ia membawa kunci kabin. Untuk apa mengetuk pintu jika membawa kunci kabin? Mengetahui bahwa orang yang sedang mengetuk pintu kabin bukan Connor, Zack dan Jeremy memutuskan untuk tidak membukakannya. Saat memeriksa keluar jendela, Zack tidak melihat siapapun. Hal ini sekali lagi tidak memberikan Zack pilihan lain selain keluar mencari Connor. Ia takut jika dia yang mengetuk-ngetuk pintu tadi sedang berusaha membunuh Connor. Namun saat menginjakan kakinya di luar, tiba-tiba Zack terpikir bahwa mungkin saja dia telah mensabotase perahu miliknya. Untuk itu, ia pun pergi memeriksa ke dermaga dan benar saja dayung perahunya telah menghilang. Beruntung setelah berputar-putar mencari peralatan yang berguna, Zack menemukan mesin perahu dan segera memasangkannya. Kini, ia tinggal mencari bensin. Saat hendak kembali ke dalam kabin, Zack menyadari keberadaan seseorang sedang berdiri di dalam bayang-bayang tepat di sebelah kabin. Dan orang itu adalah Connor. Atau bukan. Zack berlari secepat mungkin ke dalam gudang dan menutup pintu dengan lemari. Dari luar, Connor berteriak sambil mengetuk-ngetuk pintu, sebelum kemudian pergi begitu saja. Zack yang menyadari hal itu segera pergi ke kabin dan memberitahu Jeremy bahwa mereka memerlukan bensin untuk pergi dari pulau ini secepatnya karena Connor yang ia temui tadi bukan teman mereka. Di sini untuk pertama kalinya sejak tiba di Pulau Otter, Jeremy akhirnya berguna. Ia memberitahu bahwa Connor sempat menyebutkan tentang ayahnya yang meninggalkan bensin di sekitar sana. Benar saja, saat Zack memeriksa tas Connor, ia menemukan sebuah kertas coretan yang menunjukkan tempat disimpannya bensin, yaitu tepat di bawah kabin. Zack mengambilnya dan mengajak Jeremy pergi dari Pulau Otter. Disinilah game Otter Island akan berakhir dengan dua ending tergantung dengan pilihan kalian. Pergi meninggalkan Pulau Otter bersama Jeremy atau tidak. Zack dan Jeremy pergi dari Pulau Otter menggunakan perahu
lengkap dengan seluruh barang bawaan mereka. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi melihat Connor. Sementara Jeremy menunggu di perahu, Zack pergi mencari Connor. Suara teriakan terdengar dari belakang kabin, dan saat Zack tiba di sana, ia mendapati Connor dalam keadaan terluka parah. Connor menyuruh Zack untuk pergi dari sana secepatnya, karena dia hanya menggunakan Connor untuk memancing Zack datang. Tepat pada saat itu, sosok bayangan hitam muncul di belakang Zack, dan Zack berhasil memusnahkannya dengan menembakkan revolver. Ia kemudian membawa Connor ke perahu dan ketiganya berhasil melarikan diri dari Pulau Otter. Connor mengalami patah tulang dan luka yang cukup parah. Untuk itu, mereka segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Beruntung, dokter di sana mengatakan bahwa Connor akan baik-baik saja. Dokternya hebat, tidak seperti... Sayangnya, Connor tidak ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Otter, meskipun sudah jelas bahwa ia tahu betul apa yang terjadi. Ia hanya menjelaskannya sebagai masalah keluarga yang sudah lama. Di bagian post credit scene, kita dipertunjukkan bagaimana Pulau Otter didasarkan pada lokasi yang benar-benar ada. Tapi kalau kalian bertanya apakah kejadian ini benar-benar nyata, sepertinya tidak. Nah, yang mengerikannya adalah meskipun nama pulaunya Otter, tapi nggak ada berang-berangnya. Nggak. Yang paling mengerikan adalah belum ada teori mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam game Otter Island. Namun tenang aja, ada asumsi liar dari Detektif Droom. Dari informasi akhir di Good Ending yang menyatakan bahwa semua ini hanyalah masalah keluarga Connor yang sudah lama, kita bisa berasumsi bahwa kejadian aneh ini bisa terjadi sebagai akibat dari suatu insiden yang menimpa keluarga Connor di masa lalu. Kemungkinan insiden itu terjadi pada musim gugur, dan sejak saat itu, Pulau Otter dihantui oleh keberadaan sosok bayangan hitam atau akan kita sebut sebagai Shadow di setiap musim gugur. Hal ini bisa dibuktikan dari bagaimana Connor sempat mengatakan bahwa kejadian aneh ini seharusnya hanya terjadi pada musim gugur. Nah, Shadow bisa menjadi siapa saja. Ia sempat berpura-pura menjadi Jeremy dan Connor sendiri. Sedangkan bangkai hewan yang sempat ditemukan oleh Zack tidak lain adalah perbuatan Shadow. Kemungkinan Shadow hanya bisa dimusnahkan dengan menggunakan revolver. Terbukti dari bagaimana saat Zack mendapatkan revolver, ia mengatakan bahwa biasanya di pondok seperti ini orang-orang menyimpan senapan atau shotgun. Revolver adalah senjata yang tidak biasa untuk digunakan di tempat seperti ini. Menandakan bahwa keluarga Connor sengaja menaruh revolver di sana, mungkin untuk memusnahkan Shadow. Namun bagaimanapun juga, setelah dimusnahkan pun Shadow masih akan kembali pada musim gugur selanjutnya. Karena jika tidak, kenapa keluarga Connor tidak langsung memusnahkannya dari dulu? Nah, satu pertanyaan yang masih belum terjawab adalah kenapa Shadow datang pada musim panas? Kalau kalian punya teori, boleh banget tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jadi itu dia alur cerita dari game Outer Island. Silakan berteori. Kalau mau request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di @droom1. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Starom!